aja gitu. Terus tiba-tiba ada berita seperti ini, aku kaget gitu kan. Cuma mau mastiin aja gimana keadaan kabarnya gitu, mudah-mudahan sehat selalu. Tapi apa ada rencana mau dulu ke rumah? Kayaknya kalau udah di rencana mau, cuman kayaknya nggak sekarang. Karena sekarang aku kan harus rekaman juga. Jadi memang udah disiapin waktu-waktunya gitu. Jam segini aku kesini. Aku tes bisa 2 jam, 3 jam gitu kan, ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi ya begitu dapat kabar lesinya udah pulang kemarin, ya udahlah, alhamdulillah. Berarti kan artinya sudah ada perbaikan. Tapi kalau ibu sendiri nggak kabar atau pindah seperti ini? Ya yang jelas ya sedih lah ya. Cuma di sini kami datang bukan mau apa kan kita datang ke sini cuma mau kasih support biar cepat sembuh. Kalau untuk soal perkaranya biar nanti itu urusan Lesti dan keluarga dan apa namanya pihak-pihak tertentu. Kalau aku kita nggak tahu apa-apa. Yang penting di sini saya cuma mau lihat keadaan Lesti seperti apa itu. Tadi kaget nggak dengar kabar? Kaget, sumpah demi Allah. Kan selama ini kan pemberitanya bagus gitu kan. Ya di sini, jangan di situ sayang. Sini sayang. Oke. Jadi ya kaget lah ya. Ini kan udah belum ada setahun ya pernikahan kan ya. Terus tiba-tiba dapat kabar seperti ini ya sedih gitu. Aku aja setiap ngeliat muka Denny tuh nangis. Ya nggak nyangka lah. Kita nggak ada yang tahu ya kehidupan rumah tangga orang. Gitu. Yang jelas aku sih kepengennya dia selalu bahagia bersama suaminya. Tapi ternyata kenyataan seperti ini, tapi kan kita nggak tahu juga, ya kan, kenyataan cerita yang sebenarnya itu seperti apa. Dan juga lagi itu bukan konteksnya kami lah, bukan konteksnya saya. Saya cuma di sini saya mengenal Lesti dari mulai dia belum menjadi bintang, gitu kan. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi bintang besar. Jadi kayaknya sebuah beban juga gitu kalau saya tidak nengok beliau gitu. Saya support itu. Pokoknya buat Dede, yang penting sekarang sembuh dulu, tenangkan jiwanya dulu ya, terus gak usah mikir yang macam-macam gitu kan. Saya secara pribadi dan juga ibu produser juga sama fans-fansnya Lesti, fans-fansnya saya juga selalu mensupport Lesti sampai kapanpun. Kalau untuk masa rumah tangga ya itu urusannya Dede.